seorang astronot Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA yang sedang bertugas di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS memotret puncak dua gunung kembar Indonesia. Dua gunung api strato yang berdiri bertetanggaan itu berada di Jawa, di pulau terpadat di Indonesia. Kedua gunung kembar yang dipotret itu adalah Gunung Sundoro dan Gunung Sumbing. Kedua gunung di Provinsi Jawa Tengah ini memiliki puncak simetris berbentuk kerucut. Gunung Sundoro dan Sumbing merupakan bagian dari rangkaian gunung berapi yang lebih besar dari timur ke barat di Pulau Jawa. Kedua puncak gunung ini memiliki ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut dan masih aktif.